الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما مسلمين حاضرين sidang Jumat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Tidak ada seorang pun dari muslim melainkan dia sudah tahu dan mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman wa qulna lil malaikati ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Tidak ada seorang muslim melainkan dia sudah mengetahui Allah Ta'ala cerita bahawa bapa sulung dia dan ibu sulung dia adalah sudah berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, bapa sulung Hawa dan ibu sulung kepada manusia sekalian sudah berada dalam syurga Allah Ta'ala, al-jannah. Wa kula minha haitsu syi'tuma. Dan Allah Ta'ala dah perintah kepada dua ibu bapa sulung kita sekalian, makanlah, minumlah apa yang ada dalam syurga. Sepuas-puas kamu, sekehendak-kehendak kamu dalam syurga. Wala taqrab hadhihi syajarah. Tetapi hanya satu jenis pokok kayu saja yang kamu jangan usaha menghampiri dan memakan nikmat buah daripadanya. Fatakuna minaz zalimin, hi Adam dan Hawa. Kalau kamu makan satu pokok kayu, satu buah pokok kayu yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini, fatakuna minaz zalimin, adalah kamu kedua-dua dari orang yang zalim terhadap diri sendiri melalui kamu deraka kepada larangan Allah Ta'ala. Fa'azallahumas syaitan, maka digelincirkan, dihasutkan, ditipukan akan kedua-dua ibu bapa sulung kita, asyaitan oleh syaitan, sehingga kedua-dua ni fa'akala, ditipu oleh syaitan, digelincir oleh syaitan larangan Allah Ta'ala buku makan ni, hingga siapa bapa dan ibu kita makan buah kayu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa qulnahbitu ba'dukum li ba'din aduun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Setelah diakui kepada perintah Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala perintah, ihbitu. Hei Adam, hei Hawa, bukan sekadar dua orang ini. Hei syaitan yang tipu Adam dan Hawa. Ihbitu, turunlah kamu semua. Adam, Hawa, dan syaitan yang tipu Hawa dan Adam. Hingga deraka kepada Allah Ta'ala melalui makan. Buku makan kena tubik daripada syurga ni. Buku makan. Ba'dukum li ba'din. Allah Ta'ala kata, turunlah dari syurga. Ihbitu, turun. Sebab kamu deraka. Turun. Tubik lagi. Bahasa kasar hamak dah. Hamak daripada syurga. Ba'dukum li ba'din aduun. Tubik gi tiga ni ni. Jadi seteru di antara satu sama lain. Bukan tubik gi pakak dak. Syaitan seteru kepada Adam dan Hawa. Kulnah bitu minha ba'dukum li ba'din aduun. Keluar gi hal keadaan di antara satu sama lain seteru. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kamu Adam Hawa dan syaitan yang tipu Adam dan Hawa, fil ardi, di bumi. Semua ulama tafsir kata di bumi ini, bumi dunia ni, tak ada bumi lain. Bumi dunia yang Allah Ta'ala hamak. Bapa sulung, ibu sulung bersama syaitan yang tipu. Dua ibu bapa kita yang sulung ni kena keluar daripada syurga. Mari ke alam dunia ni melalui kena hamak. Dunia-dunia ni tempat. Satu tempat yang Allah Ta'ala cadar untuk orang yang deraka dan kena hamak mari. Wa kulna habitu minha ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Qala fiha tahyau. Wa fiha tamutun. Wa minha tukhrijun. Dan di bumi itulah kamu akan hidup di sana. Bumi dunia ni yang kita masih ada hidup di hari ini ni. Wa fiha tamutun, dan pada bumi dunia inilah kita akan mati. Dan dikebumikan, disipai, ditaruh dalam kubur. Wa minha tukhrajun, dan pada suatu masa mustaqarru wa mata'un ilahin, kepada suatu masa nanti kamu akan keluar daripada kubur bumi dunia inilah untuk menuju kepada alam mahsyar, untuk menerima buku amalan dan untuk menerima balasan masing-masing. Muslimin hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hazihi huwa dunya. Itulah dia dunia yang kita dah hidup di hari ini. Suatu tempat yang Allah Ta'ala hamak mari kerana buat salah. Dan disitulah kamu kena uka. Ketua. Sob ไม่ ผ่าน เปิด โอกาส ให้ แก orang buka masa untuk kedah ni kita hari tak ke. Kalau kita bandai rabuk sekolah lah, jatuh dah buka weekend, masa buka weekend ni tak ada mari ke. Balas mana nak boleh beralih kelas duk jadi neraka situ. Duk jadi neraka situlah kalau tak uka. Dunia ni Allah Ta'ala beri peluang untuk mai ukar kesalahan. Ukar kesalahan bukan mudah. Dengan sebab ada jenis mari duk hasud, mari duk khianat. Fa'azallahu masyaitan, bukan Adam dan Hawa sengaja nak deraka. Syaitan mari duk tipu. Syaitan mari duk khianat. Syaitan mari duk buat wisalah faham. Sebab tu dunia adalah merupakan suatu tempat untuk kita mari ukar semula apa kesalahan kita. Kesalahan yang kita sudah deraka kepada Allah Ta'ala untuk masuk syurga kelak semula ialah melalui kena ukar apa yang tepat salah. Balah mana kita nak kelak pada syurga semula kalau kita duduk dalam salah. Dan salah sini buku makan. Ramai dari kalangan manusia buku makan dia tak pilih. Tak ada kira halal. Tak ada kira haram, we boleh makan. Ikut gapo we boleh makan. Modah siapa melalui siapa ngok mau anak, we boleh makan sudah.
buku nak keluar daripada syurga ni buku makan. Dan dunia adalah merupakan suatu tempat untuk kita mari nak ukah tempat yang tak betul. Siapa-siapa keluar pada dunia duduk dalam keadaan tidak ukah apa yang dia salah, maka dia tak mungkin nak boleh masuk syurga semula. Ingat mari keadaan salah. Apabila tak baiki, tak betul, tak islah, tak kaya apa yang salah. Bahkan laku keraka yang tambah pula. Orang buka wikir tak mari dah. Dia diraka tambah pula. Diraka tambah pula. Balah mana nak boleh gualik lah. Sebab tu, apabila Allah Ta'ala hantar mari suh uka, apa yang salah. Kalau tak uka, semua dunia ni jadi main-main belakang. Kalau tak uka apa yang Allah Ta'ala suruh uka, kehidupan dunia ni main-main belaka, tidak ada yang sungguh. Dunia ni jadi main-main belaka, tidak ada yang sungguh apabila tidak uka. Uka di sini ibadat kepada Allah Ta'ala. Uka di sini ialah ibadat kepada Allah Ta'ala. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladarul akhiratu khairul lazina yattaqun. Kalau tak mari uka, tak kena dengan tujuan Allah Ta'ala hatta mari, ya jadi main-main. Tujuan hatta mari ni untuk ibadat, untuk uka tak kena tu. Apabila tak uka situ jadi main-main belaka. Suatu permainan yang sia-sia. Kehidupan di dunia ni kalau tak jadi ibadat, ya jadi permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Waladarul akhiratu khairul lazina yattaqun. Dan akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tafsir Imam Ghazali, sekurang-kurang orang beriman, sekurang-kurang orang mukmin, serendah-rendah darajat orang mukmin, dia merasai akhirat lebih baik pada dunia. Pindeng nak pindeng kaum muslim ทั่ว โลก ni ต้อง รู้สึก ว่า โลก akhirat ดี กว่า โลก dunia. Kelas 1. Kelas 1 bagi orang mukmin, dia kena merasai akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahun waladarul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Permainan yang terhak. Apabila siapa masuk tinggal, sudah tak sudah kena tinggal. Permainan yang terhak. Apabila mati tinggal belaka, tak lagi gapar. Gapada yang kita suka dengan dia di atas dunia merupakan permainan dan hiburan yang tertentu, yang terhak masa. Mati bila tinggal belakang, tak ada lagi apa. Itu isi dunia. Karena tujuan hatta mari untuk nak uka. Dunia itu sebagai kemudahan untuk nak uka. Apabila guna dunia tak kena jadi main-main. Bahkan memusnah kepada orang yang guna. Bahkan musnahkan kepada orang yang guna. La ilaha illallah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Walaupun dia jadi main-main dan hiburan yang melalaikan, bahawa hidup merupakan sementara waktu saja. Tetapi wa in tu'minu, sekiranya kamu tu beriman kepada Allah Ta'ala, wattaku dan takut kepada Allah Ta'ala dalam hidup dunia, beriman semasa hidup di dunia, takut kepada Allah Ta'ala dalam menggunakan nikmat dunia, beriman kepada Allah Ta'ala dalam menggunakan nikmat pemberi Allah Ta'ala dunia ni. Guna dunia pandai lah mana. Yuktikum ujurakum. Ada pahala balasan pula. Kena guna wikna dunia. Kena guna wikna dunia dia. Bandingkan yang kata perahu ni kena berjalan dalam air. Air itu sebagai dunia. Guna air dunia ni widak luar perahu. Jangan masuk oleh perahu. Itu mana guna pandai tu. Kalau guna dunia we masuk oleh perahu. Guna dunia we masuk dalam hati. Bal tu sirunal hayata dunia tu. Dunia masuk we kesal dalam hati. Saya ni tak mati tak apa dah. Sepenuh belakang dah dunia. Waktu bal tu sirunal hayata dunia. Jangan we dunia masuk dalam hati.
widok luar perahu, ait dek luar perahu, jauh masuk dalam perahu. Masuk hok kita nak minum faedah pada kita, jauh di gelap perahu. Bahasa hadis dia panggil ad-dunya mal'unun. Ad-dunya laknatun illa zikrullah. Tu wa in tu'minu tu. Guna dunia ni kalau mau beriman dengan dia, guna kena pada jalan dia, ada pahala. Ad-dunya mal'unun, ad-dunya laknatun illa zikrullah. Dunia semua ni dilaknat. Dunia semua ni dituksap cek oleh Allah Taala. Illa zikrullah malaikat isi dunia yang dapat mengingati manusia, mengingati tuan dia kepada Allah Taala. Oh, tu tak apa. Kalau kau guna dunia kau lalai, kau tak ingat pada Allah Taala, deraka tambah pula melalui harta Allah Taala beri. Ad-dunya mal'unun. Kena bakal kau. Bila masa dia untuk ukar, selagi mana dia hidup tak mati ni, jangan duk mati lepas tu minta klik mari nak ukar. Jangan wih pipi kan susah baru minta nak mari kera. Habis masa dah. Lah ni masa untuk ukar. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahun wazinatun watakathurum bainakum fil amwali wal awlad. Kama thali ghaithin iz a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Juga dia merupakan perhiasan yang duk muka kurangkan, perhiasan yang mengurangkan, comel mula-mula. Lepas tu kau tak molek, kau tak molek dunia. Jangan mula-mula, apabila umur kau banyak, ya kau pergi jangan. Baru mula-mula, berlama ni dia kau buruk, kau buruk. Comel mula-mula, lepas tu dia kau punah. Tu dunia tu. Tapi tu dia main-main. Benda hak comel sungguh, benda hak asli sungguh, dia tak akan punah. Wa tafakhurum bainakum, dan dunia ni merupakan duk bermegah-megah di antara kita sama sendiri itu, di antara manusia. Dengan kelebihan, dengan kekuatan, dengan pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Saya lebih begitu, saya lebih begini. Lebih begitu, lebih begini. Banyak begitu, banyak begini. Kaya begitu, kaya begini. Kelebihan. Wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, dan duk melomba, duk tewah dunia ni, duk tewah siapa dia banyak harta, siapa dia ramah anak, lek naik anak natu dia, lek jatuh anak natu dia, lek ni siapa kenara, lek ni siapa ke segara, pak tapa ni anak natu dia belaka. Wa takasurun fil amwali wal aulad, duk megah. Duk tewah banyak harta, tewah banyak anak, tewah banyak kekuatan. Kama sali ghaithin. Allah Ta'ala wa bandingin dunia. Ya Allah Ta'ala raya kepada kita sekalian. Seperti hujan yang turun dari langit kena kebun-kebun orang kafir. Orang kafir itu sangat suka hati dan muju hijau tengok kebun dia kena hujan. Dan berbuah tu baik-baik subuh hijau dan buah comel kebun dia. Kama sali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju. Kebun apabila kena hujan ni, orang kafir birai lah. Tak ada roh nak pergi molek pada kebun kena hujan. Buah molek, pakai molek hijau subuh. Fatarahu musfarra. Lepas dah tu, apabila tak ada hujan mari, tak ada air, kau kuning. Fatarahu musfarra. Musfarra ni cak kuning. Kau kuning. Kau kuning summa yakunu hutama. Dia kuning habis air, kering, mati. Punah, rusak apa. Tu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak adalah kehidupan di dunia ni yang Allah Ta'ala senai setara tu malaikat. Kesenangan yang tertipu. Kesenangan yang tertipu. Dia berasa kata nak boleh, dia berasa kata nak boleh. Dia berasa kata mulai habis jekat dah. Apabila mati pak tak ada perkara boleh bawa lagi. Dia berasa kata mulai. Dalam bahasa ada yang panggil ad-dunya hulwatun khadiratun. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia ni adalah manis yang disukakan oleh manusia. Yang tak ada mula nak mari, apabila mari di atas dunia ni, suka pada dunia dengan siapa tak mau mati pula. Sebab setara tu manis dia, suka.
subuh, hijab, disuka oleh manusia yang berada dalam dunia. Hingga siapa dia tergalik ad-dunia, dapat dia ahlu dunia, ghaflatun bid dunia. Orang-orang yang hidup dalam dunia ni senantiasa galik dengan hiburan, dengan permainan benda-benda yang Allah Ta'ala wujud dalam dunia kepada dia. Dengan sebab tu, hakikat dunia adalah merupakan suatu tempat untuk Allah Ta'ala tamari dengan segala ujian bersama dia. Kita kena ada dalam diri kita ni, kena ada kalau komputer kat kurang sekat. Hari mana kita tak ada sekat, sepuluh Amerika hatta komputer mari dah ada wairah, ada siap-siap lah dalam komputer. Komputer siapa tak ada kurang sekat, maka dia wairah habis. Manusia sampai mana tak ada kurang sekat daripada nak kamcak syaitan, gomo di syaitan habis. Allah Ta'ala hantar manusia ke alam dunia sebab kita duduk di hari ini ni bersama dengan syaitan anak khianat. Kalau komputer tak ada kurang sekat, habis kamu dalam kosong, tak ada apa. Manusia juga kalau tak ada ubat atau nak berabak daripada syaitan, akan tiru syaitan habis. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Syaitan dengan kamu ni seteru, kita kena ambil dia awak seteru. Jangan duduk perah syaitan. Kena ada kerang sekan dalam tubuh orang Islam untuk nak jaga daripada pengkhianat syaitan. Kalau tak ada alat untuk nak jaga daripada syaitan, nanti kita tak biasa boleh ukar. Mai panikkan sokat. Lekat. Gapa dia? Duduk kelar dulu. Tak boleh masuk syurga semula. Mati bila? Tak boleh masuk syurga mula kalau tak boleh uka masalah yang kita telah salah dengan Allah Ta'ala melalui apa yang Allah Ta'ala hatta mari untuk uka yang kita telah salah kepada Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apabila kita keluar daripada tujuan Allah Ta'ala hatta mari, apabila kita keluar daripada tujuan yang Allah Ta'ala hatta mari, maka segala-gala di dunia adalah tidak memberi manfaat kepada hidup kita selepas daripada mati. Apabila kita keluar daripada tujuan Allah Ta'ala hatta kita mari ke alam dunia, maka apabila kita mati, sia-sia belaka apa yang kita hidup di atas dunia. Malaikat apa yang jadi ibadat kepada Allah Ta'ala melalui kita gunakan dunia. Apa yang jadi ibadat kepada Allah Ta'ala melalui kita guna dunia, itu sajalah yang bersama dengan kita yang dipanggilkan gapo dia amal soleh, yang boleh dikatakan beriman dengan Allah Ta'ala bersama dengan takwa kepada Allah Ta'ala melalui amalan yang diperintah oleh Allah Ta'ala melalui perintah sulung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menjauhi daripada kerja-kerja, langkah-langkah dan tipu daya syaitan yang senantiasa mengkhianati hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala sentiasa dikhianati oleh syaitan sebagai seteru kepada Allah Ta'ala dan kepada umat Islam dan agama Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة